Bersihkan selokan. Ada banyak sampah di selokan bawah tanah. Ayo kita bantu tukang sampah untuk mengambilnya. Ada banyak sampah di selokan. Ayo kita ambil bersama tukang sampah. Masih ada banyak sampah. Ayo kita bekerja keras untuk memungutnya. Para
teknisi membangun kanal kereta api bawah tanah agar kereta tersebut dapat membawa kita berkeliling. Memakan cacing tanah. Tikus tanah yang hidup di bawah tanah sedang kelaparan. Ayo kita bantu dia agar kenyang. Tarik tikus tanah itu untuk memakan cacing tanah. Menabrak botol kaca yang pecah akan menyebabkan luka. Tikus tanah itu suka cacing tanah. Ayo bantu dia agar makan lebih banyak cacing tanah. Menabrak botol kaca yang pecah akan menyebabkan luka. Ular itu mengejar tikus tanah. Bergegaslah dan lari. Ada banyak cacing tanah di dalam tanah. Cacing-cacing itu adalah makanan kesukaan tikus tanah. Ayo bantu dia agar makan lebih banyak cacing tanah. Musim dingin tiba, landak, katak, dan binatang kecil lainnya masuk ke dalam gua bawah tanah untuk berdiam diri.
sisa-sisa makhluk purba terkubur di dalam tanah yang dalam. Sisa-sisa makhluk hidup ini menjadi fosil yang memberitahu kita tentang keberadaan kehidupan di masa purba. Kota bawah tanah. Marmut tanah mengebor tanah. Marmut tanah ingin pergi lebih dalam lagi ke dalam tanah. Ayo kita bantu dia. Tarik marmut tanah agar masuk ke dalam tanah. Hebat, marmut tanah ingin terus ke bawah tanah. Ayo kita lanjutkan. Hebat, marmut tanah ingin terus ke bawah tanah. Ayo kita lanjutkan. Thank you.
Kita akhirnya mencapai dasar dan menang.